Halo guys, gimana nih kabarnya kaum rebahan? Mendingan kita sambil nonton alur cerita film Scarecrow yang dirilis pada tahun 2017. Let's go, Mamang! Di dalam film ini bercerita tentang 4 orang sahabat yang mencoba berlibur ke sebuah danau. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa ladang jagung yang letaknya di dekat danau terdapat psikopat ganas yang tinggal di dekat situ. Sadisnya, psikopat tersebut menggunakan korbannya sebagai orang-orangan sawah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan para orang sahabat dekat yang ingin berlibur ke sebuah danau. Mereka bernama Ash, Ellie, Devon, dan juga Farpsy. Mereka ini sama-sama menjalin hubungan asmara. Ellie berpacaran dengan Ash, sedangkan Farpsy berpacaran dengan Devon. Saat tiba di lokasi, Devon dan Ash izin ke belakang untuk buang air kecil. Sementara Ellie dan juga Farpsy berdiam diri di mobil. Saat Ellie dan Farpsy sedang menunggu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jempol seseorang yang telah terputus. Mereka berdua pun sedikit panik setelah melihat hal tersebut. Tetapi karena mereka tidak ingin pasangan mereka tahu, pada akhirnya mereka pun menyembunyikan jari itu di bawah mobil. Setelah semuanya selesai, mereka langsung berjalan kaki untuk bisa menuju ke danau yang dimaksud. Awalnya mereka tersesat dan bingung mencari arah karena di sana hanya terdapat ladang jagung. Namun di tengah perjalanan, As melihat burung yang sedang memakan jari manusia. Tetapi dengan cepat Ellie mengatakan bahwa burung itu sedang memakan cacing. Mereka pun pada akhirnya menghiraukan kejadian aneh tersebut. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di danau yang sangat indah. Tanpa banyak berkata-kata, mereka pun langsung mandi di danau tersebut. Selesai mandi, Devon menyuruh Ellie dan juga Farpsy untuk mengambil mobil, karena Devon tidak ingin berjalan kaki. Oleh karena itu, mereka berdua pun langsung kembali ke mobil. Akan tetapi, mereka berdua bingung karena mobil mereka hilang dicuri oleh seseorang. Mereka pun merasa panik karena itu adalah mobil satu-satunya yang bisa membawa mereka kembali pulang ke rumah. Karena mobilnya hilang, terjadilah perdebatan di antara Ellie dan juga Farpsy. Sampai pada akhirnya mereka pun berkelahi mempermasalahkan mobil yang hilang. Di saat yang sama, tiba-tiba para wanita muncul dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh mereka berdua. Ellie langsung memberitahukan kepada mereka bahwa mobil mereka telah hilang dicuri oleh seseorang. Di saat bersamaan, As melihat seseorang petani yang berada di tengah ladang jagung. Mereka semua langsung memanggil si petani berharap dia bisa membantu mereka untuk pulang ke rumah. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka mendapatkan halangan di mana terdapat kawat-kawat berduri yang harus mereka lewati. Ellie, As dan juga Devon berhasil melewati kawat berduri dengan mulus. Namun ketika giliran Farpsy, sayang kakinya tersangkut yang membuat kakinya terluka sangat parah. Akibatnya Farpsy tidak bisa berjalan. Mereka semua lalu membawa Farpsy ke sebuah ladang jagung tepat di dekat orang-orang sawah. Ellie dan Devon merencana untuk mencari si petani tadi, sedangkan Ash disuruh untuk menjaga Farpsy. Di tengah ladang jagung, terlihat Devon yang mulai menggoda Ellie untuk melakukan aksi penggenjrotan. Walaupun Devon sedang berpacaran dengan Farpsy, sebenarnya dia lebih tertarik dengan Ellie. Awalnya Ellie menolak hal tersebut karena dirinya tidak ingin mengkhianati perasaan mereka masing-masing. Akhirnya tapi karena Devon memaksa, pada akhirnya mereka pun melakukan aksi penggenjrotan. Tak terasa hari pun sudah menjelang malam hari. Setelah mereka melakukan aksi penggenjrotan, mereka berdua mendengar suara siulan. Tiba-tiba muncullah si petani yang langsung memukul Ellie hingga ia menjadi pingsan. Sementara Devon diseret begitu saja oleh dia. Devon dan Ellie lalu dibawa ke sebuah tempat dan disiksa oleh si petani itu. Tampaknya si petani ini merupakan seorang psikopat yang memang mengincar orang-orang yang sedang berlibur ke danau tersebut. Psikopat itu lalu mengikat kaki tangan Devon. Karena Devon terus-terusan berteriak dan tidak bisa diam, akhirnya psikopat itu memutuskan untuk menjahit mulutnya. Sementara di luar, As dan Farpsy menunggu mereka berdua yang tidak kunjung datang. Saat sedang berkeliling, As curiga dengan salah satu orang-orang sawah. Saat ia ingin mendekatinya dan melihat lebih detail, dirinya sangat terkejut karena itu bukanlah orang-orang sawah, melainkan manusia yang dijadikan orang-orangan sawah. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang mulai menarik As. Dia bernama Derek. Derek menyuruh As untuk diam agar As bisa tetap hidup. Dia langsung membawa As ke sebuah tempat yang ternyata itu merupakan tempat psikopat di mana teman-temannya disekap. Karena psikopat itu muncul, si pria misterius ini langsung menyuruh As untuk bersembunyi dan jangan membuat kebisingan. Saat psikopat itu masuk, di sini dijelaskan bahwa hubungan psikopat dengan si Derek ini merupakan ayah dan anak. Dahulu Derek ini merupakan kaki tangan ayahnya dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Karena ayahnya terlalu banyak melakukan pembunuhan dan menjadikan para korban sebagai orang-orang sawah, maka dirinya melakukan berbagai cara agar para korban yang ditangkap oleh ayahnya bisa selamat dari tempat tersebut.
Di sana psikopat itu mulai menjadikan Ellie sebagai orang-orang sawah. Tak lupa, dia juga mulai menusuk tangan dari Ellie menggunakan paku. Karena Askasian melihat Ellie kesakitan seperti itu, dia pun langsung berteriak untuk menghentikan aksi dari psikopat tersebut. Sementara Derek yang melihat aksi As hanya bisa terdiam. As pelan-pelan mendekat dengan di belakangnya membawa senjata tajam. Tetapi aksi As digagalkan dengan sangat mudah oleh psikopat tersebut. Dia pun langsung membuat As pingsan di tempat. Bangun-bangun dirinya telah terikat di kursi. Derek langsung mengambil sebuah pisau dan langsung melepaskan As. Sementara psikopat tersebut masih di luar untuk menaruh Ellie, Devon, dan Farsi di tengah ladang jagung. Aksi Derek yang mencoba menyelamatkan As ternyata diketahui oleh ayahnya. Lalu Derek memohon pada ayahnya untuk melepaskan As dan berhenti membunuh seseorang. Ternyata si ayah berubah menjadi psikopat dikarenakan istrinya yang meninggal. Dirinya tidak terima kalau istrinya meninggal seperti itu. Oleh karena itu, si ayah tidak terima jika melihat orang lain bahagia. Itulah salah satu alasan mengapa ayah Derek berubah menjadi seperti itu. Derek langsung menyuruh As untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak berselang lama, setelah As berhasil keluar, psikopat itu langsung menusuk Derek tepat di bagian leher. Hal tersebutlah yang membuat Derek langsung tewas di tempat. As sudah bebas berusaha mati-matian untuk bisa kabur dari psikopat tersebut. Ketika ia melihat salah satu orang-orang sawah, ternyata itu adalah psikopat yang menyamar. Dengan cepat As langsung menusuknya menggunakan paku yang ada di dekat situ. As yang mendapatkan kesempatan kabur langsung berlari sekuat tenaga. Di tengah perjalanan dirinya secara tidak sengaja melihat temannya yaitu Faksi telah dijadikan orang-orang sawah. Saat ingin membebaskannya, tiba-tiba psikopat itu langsung memukulnya dari belakang. Karena Faksi sangat ribut, akhirnya psikopat itu langsung membunuhnya terlebih dahulu. Saat psikopat itu membunuh Faksi, As mengambil kesempatan itu untuk segera kabur. Sampailah dia di ujung ladang jagung. Karena kakinya terluka parah, dirinya mencoba merangkak mendekati mobil yang berisi sepasang kekasih. Tapi karena mereka sedang melakukan aksi penggenjrotan, mereka tidak menyadari akan kehadiran dari Ash. Dan tak lama setelah itu, psikopat itu membawa Ash kembali ke dalam ladang jagung. Sinaker ditutup dengan memperlihatkan Ash yang telah dijadikan orang-orang sawah dan tak lama setelah itu, burung-burung gagak mulai berdatangan. Dari kejauhan tampak ada banyak sekali manusia yang dijadikan orang-orang sawah. Di akhir film kita akan diperlihatkan 3 orang asing yang mulai datang ke danau untuk melakukan kegiatan memancing. Dan tampaknya dari sini sudah bisa dilihat bahwa mereka akan menjadi korban selanjutnya dari psikopat tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.